Apa yang berlaku pada 7 hari bulan Mei? Ini yang sangat penting. Ya, kami, saya sebagai speaker, hari demi hari saya telah menghilang puasa saya. Alright? Every day saya hilang puasa saya sebagai speaker. Okay? Dan pada sebelum 7 hari bulan Mei, 3 hari sebelum persidangan, setiausaha Kerajaan Negeri Perak, State Secretary, dia telah membuat pengumuman media mengatakan bahawa hanya beberapa media terpilih sahaja yang dibenarkan masuk ke dalam Dewan Undangan Negeri pada persidangan 7 hari bulan Mei. Why? Dan apabila saya lihat pada senarai itu, hanya media-media yang pro Barisan Nasional saja dibenarkan masuk. Media-media yang neutral dan media-media pembangkang ataupun bloggers ataupun Malaysia Kini, media antarabangsa, dia tak mau. Kenapa nak buat macam itu? Mesti ada niat jahat, betul? Kalau ada niat baik, dia akan benarkan semua untuk masuk. Ini adalah negara demokrasi. Setiap rakyat berhak, rakyat yang mengundi berhak untuk tahu apa yang sebenarnya berlaku dalam Dewan Undangan Negeri. Tak boleh tipu. Tapi apabila beberapa media tak dibenarkan masuk, hanya media-media terpilih, TV 1, TV 2, TV 3, come on lah, Utusan Malaysia, Berita Harian, Malaysia Kini, tak boleh. Why? Sebab dia nak buat sesuatu perkara pada 7 hari bulan Mei dan dia nak selindung menyembunyikan perkara itu. That is their motive. Niat jahat. Okay? Dan bila dia buat kenyataan media, hari esoknya saya buat kenyataan media, saya kata tak boleh, saya sebagai speaker Dewan Undangan Negeri, saya membenarkan semua media-media masuk ke dalam Dewan. Ini pun adalah kuasa yang diberikan oleh perintah tetap kepada speaker. Dalam perintah tetap ini menjelaskan bahawa kebenaran masuk untuk media ataupun menghalang media masuk ke dalam Dewan adalah kuasa speaker, bukan kuasa setiausaha kerajaan negeri. Jadi saya kata, saya akan benarkan semua media masuk. Media Barisan Nasional, media pembangkang, Malaysia Kini, media antarabangsa, sesiapa saja pendatang buat permohonan kepada saya akan benarkan masuk. Dan seterusnya, setiausaha kerajaan, dia tak tahu apa nak buat, dia pun pada hari esoknya, dia buat keputusan untuk membenarkan semua media untuk masuk. Tetapi kenapa saya nak beritahu perkara ini? Sebab saya nak tunjuk bagaimana mereka mencuri kuasa saya. Lepas mencuri kuasa ini, mereka juga setiausaha kerajaan negeri juga membuat satu lagi pengumuman bahawa orang-orang yang dibenarkan masuk sebagai pemerhati kepala Dewan Undangan Negeri, dia kata hanya orang-orang terpilih jemputan khas sahaja dibenarkan masuk. Orang-orang lain tidak dibenarkan masuk ke dalam Dewan. Kuasa itu pun adalah kuasa speaker. Dalam berita tetap mengatakan bahawa speaker yang menentukan siapa yang boleh masuk ke dalam Dewan, dia boleh bagi kebenaran pada siapa-siapa. Tetapi kuasa itu pun telah dicuri. Mereka menghalang. Dia bagi kad tag kepada jemputan yang pakai tag saja yang boleh masuk ke dalam Dewan. Yang tak pakai tag tak boleh masuk Dewan. Tetapi apabila beratus-ratus orang polis masuk dalam Dewan, saya tak dapat tag. Di mana mereka disembunyikan? Dan bila mereka disembunyikan di Dewan Undangan, di pekarangan Dewan Undangan Negeri? I don't know. Mungkin satu hari sebelum, polis semua sudah masuk menyuruh di seluruh bangunan Perak dan Rizwan. Dan tiba-tiba mereka masuk. Tiba-tiba mereka tak ada tag. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman, saya sendiri dibagi tag kebenaran masuk speaker. Bila saya masuk ke dalam bangunan Perak dan Rizwan pada pagi itu, sebelum memulakan berbarisan, ada orang seorang datang, "Baby, ini adalah tag." "Apa tag?" "Ini baby sudah pakai." Saya tengok, ada saya punya gambar, ditulis speaker. Berapa orang speaker dalam Dewan Undangan Negeri? Merah. Satu orang saja. Dia pakai.
jubah dia pakai songkok, tak boleh kenal lah. Mau ada teh baru boleh kenal kok. Saya pun tak paham. You tahu kenapa dia buat itu? Bukan dia saja-saja mau buat. Ada sebab. Maksud tehnya, maksudnya kalau ada teh baru boleh masuk, betul? Kalau tak, tak perlu bagi. Maksudnya kalau ada teh ini baru boleh masuk. Kalau tak ada, tak boleh masuk. Dia cuba memperkecilkan kuasa speaker. Siapa? Setiausaha kerajaan negeri. Dia nak jadikan saya bodoh. Dia nak jadikan saya macam budak kecil. Dia kata indirectly, secara tidak langsung dia nak beritahu kepada saya, kamu ni tak ada apa-apa di sini. Kebenaran untuk masuk dalam dewan pun saya bagi. Nampak? That is the intention. If not, tak perlu bagi. Untuk speaker tak perlu bagi. Sepatutnya saya kena bagi teknik kepada semua orang, bukan kamu bagi teknik kepada saya. You know? Lepas itu, apa yang berlaku? Ya, apa yang berlaku? Bukan saja perkara-perkara ini berlaku dalam Dewan Undangan Negeri ya. Sebelum masuk, dia sudah campur tangan dalam hal media. Dua, dia telah mencampur tangan dalam soal jemputan khas. Dia sudah campur tangan dalam memberi tag. Dan pada hari itu, orang-orang yang berada di luar Dewan Undangan Negeri yang berpakaian baju hitam, semua kena tangkap. Siapa-siapa pakai baju hitam pada hari itu duduk makan roti canai, tangkap. Minum kopi, tangkap. Apabila saya pada pagi itu dapat maklumat bahawa pada hari itu siapa-siapa yang pakai baju hitam kena tangkap, saya sangat takut. Sebab saya pakai jubah hitam, saya pakai suku hitam, kulit saya pun hitam. Nanti dia kata, wah ini semua hitam, tangkap dia dulu. Habis. Dia orang undangan negeri, speaker tak boleh masuk. Teruk betul lah. Lepas itu bila saya sudah masuk, sekarang cerita betul-betul yang apa berlaku. 7 hari Mei, apa yang berlaku dalam Dewan Undangan Negeri? Mungkin apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dalam TV ataupun mungkin dapat sikit-sikit maklumat lah. Ini hari saya beritahu apa betul-betul berlaku dalam Dewan Undangan Negeri 7 hari Mei. Mungkin saudara speaker Selangor pun belum tahu cerita sebelum betul-betul dan saya akan beritahu. 7 hari Mei, saya masuk ke dalam Dewan pada 9.45 pagi. Saya masuk ke Dewan-Dewan bukan untuk memulakan persidangan. Dengar betul-betul lah. Saya masuk ke dalam Dewan bukan untuk memulakan persidangan. Saya hanya masuk ke dalam Dewan untuk menguruskan Dewan dulu. Sebab hari itu adalah peresmian. Tuanku ada. Jadi sebelum tuanku masuk, saya masuk dulu dalam Dewan untuk pastikan semuanya berada dalam keadaan teratur. Bila semuanya okey, baru saya akan keluar pergi menjemput tuanku masuk ke dalam Dewan. You understand not? That is the protocol, that is the procedure. Speaker masuk dalam Dewan dulu. Speaker masuk dalam Dewan dulu. Pastikan semuanya berada dalam keadaan terbaik, terurus. Dan bila speaker puas hati, baru speaker akan keluar untuk menjemput tuanku masuk. Takut nanti kalau ada kekecohan, kita bawa tuanku susah. So, saya masuk ke dalam Dewan untuk menguruskan Dewan dulu. Apabila saya masuk ke dalam Dewan, saya perhatikan di sebelah kiri ya, di sebelah kanan saya ialah kerajaan. Di sebelah kiri ialah pembangkang. Normal lah, di mana-mana Dewan Undangan Negeri Selangor pun sama, dalam parlimen pun sama. Di sebelah kanan adalah kerajaan, di sebelah kiri ialah pembangkang. Dan pada pagi itu apabila saya masuk, saya lihat Datuk Seri Nizam duduk di tempat Menteri Besar dan semua wakil-wakil rakyat, pakatan rakyat duduk di sebelah kanan saya. Betul lah. Dia kerajaan di
dulu sebelah kanan saya. Di sebelah kiri saya Datuk Seri Zamri dan semua barisan nasional duduk di sebelah kiri saya. Betullah, sebab dia pembangkang, dia sendiri pun tahu.